بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، ودواء أسقامنا، وشفاء أمراضنا، وشفيعا لنا يوم القيامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. Sila ikhwan dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Ma'al Quran, bersama dengan Al-Quran, bersama dengan isi kandungan Al-Quran, bersama dengan penafsiran Al-Quran, bersama dengan Ma'ani Kalamillah, bersama dengan saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menerangkan izinnya dapatlah kita bertemu dan bersua muka dalam ruangan ini. Dari kita nak faham tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan siri-siri tafsir surah An-Nahl. Pada kali ini insya-Allah kita akan mulai daripada ayat yang ke-48 sampai pada 50 insya-Allah. Alhamdulillah. Sebelum daripada kita nak mula ayat-ayat ini, ayat 48 sampai 50 surah An-Nahl, mari sama-sama kita baca dulu satu kali, kemudian kita akan tafsirkan setiap ayat insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يا سيدنا قد كسي إن شاء الله kita akan mulai daripada ayat 48. Nah, sehingga seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berbicara berkenaan dengan musyriki Mekah atau dengan Quraisy atau dengan kaum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wala bagaimana, nah, Allah Subhanahu Wa Taala ayat pada kita katanya tu hai tak ada segerakan atau tidak menyegerakan turunnya azab ke atas mereka, seperti mana ayat yang Tuhan kata fa inna rabbakum la raufur rahim. Kalau Tuhan ada uguk gimari tu, nah, أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون
أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Adakah orang-orang yang merancangkan kejahatan, tidakkah mereka takut? Atau adakah mereka terasa aman, terasa selamat daripada Allah? Nah, mengkhasafkan, mengkhasaf ni makna kata menenggelamkan mereka atau membalik bombing ke atas mereka. Aw ya'tiyahumul azab, atau datangnya seksa Tuhan dari dari tempat atau dalam keadaan mereka tak rasa ke, ataukah mereka rasa selamat daripada Allah Subhanahu wa taala nak ambil nyawa mereka di masa mereka itu dalam perjalanan baik, atau di masa mereka tidur ke? Maka memanglah famahum bimu'jizin, tetaklah mereka itu tak apa, tak kuasa nak tolak peringatan bala atau seksa Allah Subhanahu wa taala. Adakah mereka terasa selamat daripada mereka kata takhawuf, daripada nyakit mudah-mudah, nyakit takut, nyakit bimbang, nyakit gerung, nyakit kangun dan semsau ke apa nama tu? Adakah mereka selamat ke? Rasa selamat ke? Tanya di situ, bukan tanya suruh jawab, tanya suruh mikir. Semua tu Tuhan kata, waktu Tuhan sebut dua, tiga, empat tu, Tuhan kata sabasalah, fa inna rabbakum la raufur rahim. Maka sungguhnya Tuhan kamu tu sangat lemah lembut dan sangat mengasihani. Itu dia dakwah lah. Kalau gitu, mikir tengok. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai. Tidakkah mereka tengok kepada apa yang Tuhan cipta daripada makhluk-makhluk ni, daripada makhluk-makhluk yang banyak ni? Sebab Tuhan ni rahim, Tuhan ni kasih, kesian pada fak kita. Tak ada kita nak pergi deraka pada dia. Kita dengan ular pun kita lagi cekak lah. Kita dengan ceking kita rasa pun takut cekak lah. Sama telah nak gitu dengan Allah. Kalau gitu, pakat mikir dan pakat tengok. Awalam yarau, tidakkah mereka tengok kepada apa yang Tuhan jadi dari sesuatu, atau dia daripada setiap perkara yang Tuhan jadi itu. Tengok mudah-mudah, tengok pakai kayu tu ya. Tuhan kata tengok pakai kayu. Buat tengok pakai kayu, tengok bayar dia tu. Yatafayya'u zilaluhu. Maksudnya apa? Yatafayya'u zilaluhu, bayar, bayangan. Bayangan pakai kayu tu, yatafayya'u cenderung ke kanan, ke kiri. Min janibin ila janib. Mu tengok tu bolehlah. Nak antara rahmat Tuhan tu, tengok di mana, tengok satu benda yang Tuhan jadi yang mudah-mudah ya. Jadi ke apa? Jadi bayangan pokok kayu tu yang fok kita berhajat kepadanya di masa panah. Tengok masa tu nak saya pakai kayu paham yang nampak lebak tu payah. Kalau ada ke paham duri gitu lah. Nak ada sosok tu payah. Sebab kita rasa gitu. Biasa kita duduk di kawasan negara-negara Arab tu, nak saya pakai kayu sosok penuh. Kau mahu kita ni dia di lebak hutan pula. Tapi di negeri Arab masa dulu tu, nak saya pakai kayu lebak sikit, biar dia nampak itu sikit. Ayuh. Ada pakai kayu, daun kurih.
jaga-jaga. Panas juga. Nah, kadang-kadang ada bang kayu. Nak pergi buat duk. Nah, nak pergi buat duk bawah itu duri. La ilaha illallah. Tapi, nak tahu Tuhan buat juga. Mu tengoklah. Mu bilalah nikmat-nikmat. Mu mikirlah, ya Rau. Kita tengok taklah nikmat Tuhan. Yang mana menjadikan pokok kayu. Pokok kayu di negara Arab dulu tu jarang ada hak besar-besar hak lepas kepala. Masa hak kita boleh duk nyuruk, hak kita boleh duk wahyo. Ada juga ada hak rapat dengan tanah. Nah, rendah-rendah gitu ya. Nak apa nak nusuk payah sikitlah. Nah, tengok kejadian Tuhan tu. Mu tengok fati kepada nah, kepada apa tu? Kepada apa yang telah jadi daripada setiap perkara di antaranya pokok kayu yang yatafayya'u zilaluhu 'anil yamini was-syama'ili. Nah, pokok kayu yang ada gapo? Yang ada nah bayangnya yang cenderung ke kiri ke kanan yamin. Kanan syama'il kiri. Nah, dua gapo? Pokok kayu teruk gapo? Ke kanan, ke kiri teruk mentari. Nah, nampak tu? Jadi syama'il ketika mana? Ketika akhir nahar. Yamin ketika awal nahar. Nah, mari bos belah pagi suluh sini nampak payah kok tu. Botari mari duduk tengah, mari duduk atas kepala, atas pakak kayu. Dah, bayar yang sama. Bila tari nak jatuh. Dah, nak hadap pada barat. Dah. Adanya bayangnya sebelah tu. Masya Allah. Dah, hidup buat apa situ? Pakai kayu sepakai. Tuhan kata, sujjadan lillah. Pokok kayu tu dia terus sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, masya-Allah. Ingat tu hewan. Pokok kayu lagi sujudan lillah. Duk sujud pada Allah, khadi'ina lahu bima yuradu minhum. Pokok kayu sendiri tu duk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Napok yo bayang bayar dia tu pada hayuk sujud. Dengan cara yang maksum dengan dia. Sebab itulah. Nah, semua apa yang telah jadi di antaranya pakai kayu sujud pada Allah Subhanahu taala. Bahkan ada ayat lain, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Nah, bagi Allah sujud segala yang ada di bumi, segala yang ada di langit dan di bumi. Lepas tu, burung lagi duk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Burung lagi duk semaya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wat-tayru saffatin kullum qad 'alima salatahu wa tasbihah. Dan burung itu berbaris atas langit. Nah, saffatin tengok bila dia terbang kan. Terbang supaya yawak supaya tanu. Nah, yawak supaya seher tu. Saffat. Nampak tu? Dari suratul mulki wa yaqbidna. Nah. Buka sayap, katuk sayap. Masya Allah. Dari suratul nur. Saffat. Mereka berbareh. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Nah. Setiap nate tu tahu cara-cara semaya dia dan cara-cara tasbih dia. Ayat lain tu kata walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kita tak faham ia duk atopo, tak faham cara-cara tasbih kita. Tasbih macam ni menata dah tasbih macam ni wa in kunun illa la yusabbihu bihamdi. Semua kejadian Tuhan itu duk tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Pokok kayu, bukit sendiri, burung, apa saja. Sampai ke ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid.
bukit. Nah, tasbihlah. Berzikirlah kamu bersama dengan Nabi Daud. Burung pun sama juga. Masya-Allah. Dia kata tu, dia kata, ha, mula tengok bayang pakai kayu tu. Nah, ha, ni alamat kata dia sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ha, masya-Allah. Pagi betul sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. La ilaha illallah. Bah, malulah pada orang hak tak suka sembahyang. Nah, boleh mikir orang hak tak pandai sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ah, orang tak pandai sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala kena malu pada pokok-pokok kayu. Eh Quraisy, eh musyrikin Mekah. Pada mulu sujud pada berhala mung tu. Berhala yang tidak beri faedah, tidak beri apa saja. Semua dah cumanya kita duk mikir, duk gamuk-gamuk kata dia tu boleh, dia tu boleh, dia tu boleh tolong, dia tu boleh buat siap, dia. Tengoklah pokok kayu duk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal pokok kayu dengan mung tu, dengan berhala mung tu, pakai kerja pokok kayu lagi lah. Boleh berteduh di bawahnya, boleh ambil daunnya, boleh dah ambil kayunya, boleh boleh banyak cara pakai kayu ni. Nah, ada buah pula boleh makan buah dia. Ha, berhala hamuduk makan tu boleh apa? Nah, ha, mung pula duk tak walima duk tak. Nah, ha, gotu goni makan ni, gotu jamung goni. Duk mani dia, duk basuh dia. Tak ada. Pangan tak tidak ada pedah situ tu. Nah, kalau kita nak kira dah dengan pokok kayu, tapi pokok kayu sendiri tu dia sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud-sujud sini, nah, bermakna nah al-inqiyadu wa ta'ah. Inqiyad, patuh dan ta'ah. Nah, dan merendah diri. Seperti mana al-zilal, tengok bayangnya dia tu. Nah, semua tu banyak tahu. Dia tu duk bergerak kanan kiri tu dalam keadaan mereka itu sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala dan patuh taat perintah. Ini mana kata pokok kayu lagi, bayangnya dia lagi tu duk taat, duk turuk, duk patuh, duk merendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuhan letakkan pokok kayu dan bayangnya dia tu di manzilatil uqala, seolah tu ada otak kepala, ada otak fikir efek ni. Siapa ke turuk berlaku. Padahal kalau kita kira kita dengan pokok kayu, kita lah berotak. Kita lah cidik. Nah, tetapi cidik kita tu tak ada guna pada jalan yang benar, pada tempat yang kena. Nah, Zara dikasih. Sebab itulah Tuhan letakkan. Pokok kayu dan bayangnya dia manzilatul uqala. Dengan Suhaib mensifatkan katanya dakhirun. Apa dakhirun? Udkhulu jahannama dakhirin. Masuklah neraka jahannam dalam keadaan dakhir. Beza nah dakhil dengan lam dengan dakhir dengan ra. Dakhil mana termasuk saja-saja. Kalau dakhir sini pun sama, dakhirun. Orang masuk neraka pun sama, dakhirin. Mana kata dalam keadaan hino. Dibawa, dibelanggu orang masuk neraka. Ada pun pokok kayu ni, dia terasa diri dia tu rendah diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terasa diri dia tu halus terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terasa diri dia hamba dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terasa dia diri dia tu nah, ada tuwe. Ini ahli dia panggil tu ni pokok kayu. Kalau ahli neraka masuk dalam keadaan dakhirin, masuk dalam keadaan dihino. Padah dengan mung tu. Dah tak beriman dengan Allah, diraka pada Allah, dihina, dibawa, dibelanggu, ditolak, ditenai, ditenyah, disukurkan. Diheret atas muka. Nah, ni mengata ia beza dua-dua tu. Ni pakai kayu nak sujud. Dengan keadaan dakhirun. Nung keadaan ahli neraka masuk neraka dengan keadaan dakhirin. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu juga. Tengok lagi. Apa lagi tu heroik? Bukan sekadar
Pokok kayu saja dak tu kata walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabb. Dan dan apa? Dan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Siapa saja yang berjalan atas bumi. Siapa saja yang bertubat, yang duduk di langit. Semua tu. Nah, walillahi yasjudu. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala sujudlah. Sujudlah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Nah, dengan keadaan taat, dengan keadaan khudu'. Nah. Dan kenapa dia mari dengan bima? Wapo? Nah, dia tu sebut kata ma tu. Apa tu tak ada sebut kata man? Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Di sini tu kata walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita ngaji dah kata juga. Nah, kalau man tu lil uqala. Man tu orang dah bagi orang yang berakal saja. Manusia. Nah, tak apa, tak maksud nate. Tapi di sini bila masuk ma ni kullu syai. Ma ni masuknya berakal, masuknya tidak berakal. Mana kata? Nah, benate hak berjalan atas muka bumi. Hak duk mengakak, hak duk ngesok, hak duk. Nah, hak duk jalan atas dada dia. Hak jalan kaki pak, hak jalan kaki ruwo. Nah, semua tu panggil tu dabbah. Bagi Allah lah. Sujudnya. Nah, perkara yang di langit dan perkara yang di bumi. Masuk semualah. Nah, min dabbah. Perkara tu daripada binatang-binatang ma yatubu 'alal ard, apa yang berjalan atas muka bumi. Dan apa yang berterbang masuk dari dabbah juga, terbang. Nah, ada hak lopak. Nah, ada hak ngesok. Ada kesok. Saudara dikasih semua tu sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Baik ustaz kata dah fa ida tak faham walakin la tafqahu tasbihah. Tapi kita tak faham tak sujud tak apa tak tahu cara-cara yang sujud. Katok kita duk bunyi. Krek. Ke. Aung 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 gapo tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam lari yang ingin kita bunuh katok. Kenapa? Kerana dia duk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, panggil hujah krek. Dah bol pa hujah sikit, bol gapo sikit panggil hujah. Masya-Allah, fa kita ni tak kena tasbih banyak dah fa kita ni. Bukan tak kena dah, pada tak ada dah tasbih mana, tapi kita duk boleh hujah, duk boleh gapo seperti mana Nabi Sulaiman dia wayak pertahanan dia tu. Nah, Nabi Sulaiman yang apa? Nabi Sulaiman tu baik nak semaya. Baik apa? Nak semaya. Itu semaya ujek. Nah. Siskok. Tu baik dengan tahan. Dah. Beribu-ribu tu baik nak semaya. Nak minta ujek. Tapi Nabi Sulaiman apa? Saya kau sumuk. Nah. Saya kau sumuk masih duduk berdoa. Duduk tidur. Pengen tu. Atas belakang dia. Duduk hadap ke langit muka dia. Tubuh dia hadap ke langit. Ya Allah. Turunlah ujek. Ya Allah. Minta lah ujek. Nabi Sulaiman katanya, irji'u faqad kufitum bidu'ai. Nah, hadan naml. Keliklah, fa'ita boleh keliklah semua ni. Maka cukup lah dengan doa seekor sumuk ni. Tengok ni. Nata, alhamdulillah. Nata duk ada ni. Dua kamu nata ni. Nata duk. Panggil kata, duk minta ujek. Duk minta, wituhai lepaskan balok. Daripada bombing, masya Allah. Nate bukan ada free je dah. Bukan ada tengah tak pakai kerja dah. Nate ni, deh makhluk Tuhan ni ada untuk kemaslahatan manusia juga. Sepakai tu Nabi ayat tu, nah, sepakai ike di laut, wahatul hitan, nah, sehingga sumuk di dalam lubang dia di patak bombing atau di bombing. Tak ada bombing. Duduk ke apa? Nah. Selalu berdoa.
Selalu duduk istighfar kepada siapa? Muallimi an-nas al-khaira. Duduk istighfar, duduk minta doa kepada siapa? Kepada orang duduk mengajar orang. Orang duduk ajar orang benda-benda apa, benda-benda molek. Tak kira lah mengajar macam mana. Mengajar dengan suara, mengajar ramai, mengajar dengan dah ramai kerah, mengajar dengan macam mana, ikutlah. Artinya ajar orang benda baik, maka kita boleh dah. Doa siapa? Boleh dah doa ikan di laut. Boleh dah doa sumuk di bombing. Nah, boleh dah doa malaikat di langit. Hebatnya. Dan nak tahu apa yang Tuhan jadi tu semua tu jadi pakar hijau pada manusia. Jadi rahmat Tuhan ni turun dan kepada manusia dengan sebab doa-doa pada para natan ni lah. Doa para para sumuk, doa para para nah, ike-ike. Masya-Allah. Oleh itu, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah. Menata ternak ke apa saja yang berjalan atas muka bumi, kaki pak, kaki dua, kaki lapan, kaki sepuluh pada. Dan sumuk kaki ni ada kaki 44. Arba'a wa arba'un. Nah, menata kaki apa cekik apa kalau ke cekik-cekik. Nah. Lipai kaki wapo tu. Masya-Allah. Nah, ulak bidah. Kaki wapo tu berjalan atas muka bumi. Semua tu sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok pula dalam bombing pula. Nah, tengok pula dalam bombing. Gapo tak ada dalam bombing. Kita dah tahu tu, dia kita gali-gali ada nate pelak-pelak. Tengok pula dalam laut. Korale khatmu mana-mana pelak. Semua tu panggil makhluk Allah Subhanahu Wa Taala semua. Nah, mereka itu duk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita dengar sini tu rasa malu kat kita. Nah, alhamdulillah fafa kita boleh sujudlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud di malam tadi belum subuh. Fafa kita bangun solat tahajud. Bangun nah, solat witir, bangun solat qabliyah fajar. Jadi sama dengan menanti-menanti. Nah, sama dengan apa? Dengan dabbah yang bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup lagi. Wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Malaikat juga sama. Nah, malaikat juga sama, mereka itu sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betullah mana nanti kita sudah tahu katanya ada di sana nah gulungnya malaikat. Nah, yang Nabi SAW sebut katanya bilangan dia tu 70,000 sehari. Duk masuk di mana? Masuk di bawah arah Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari 70,000. Masuk buat apa? Masuk duk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. 70,000 sehari. Masuk sujud. Tak akat kepala. Tak akat pada sujud malaikat. Malaikat siapa hari? Yang tu esok akat hari kiamat. Banyak ustaz ni. Yo, banyak. Nah. Apa? Makna kata? Bilingi dia tu banyak sungguh. Sehari-sehari 70,000 masuk. Patah-patah tu baik tak akak. Esok masuk pula 70. Esok masuk pula, masuk pula 70. Dia buat gapa malaikat? Duk sujud. Kalau hijau dia sujud, sujud. Kalau hijau pasang, duk mari bercara, hujan, cara ha angin, cara ha ambil nyawa, cara ha dah duk tunggu siuk serta kala Jibril sebagai ketua. Nah, hok duk tanya ternyata orang mati tu mungkar akhir. Nah, hok duk cara tanah amale manusia hari-hari raqib ati tu suku pula Allahu Akbar. Ni malaikat ni panggil sajidi atau kita katanya malaikat tu yasjudun, lepas tu la yastakbirun, tidak takabur. Sedara dikasihi. Ha, ni mana kata amalan-amalan yang patutlah kita nak angkat tarah kita pada malaikat, kita kena banyak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, malaikat ya buat belaka. Tuhan suruh sujud pada Adam, tak ada selalu dah. Sujud, tak ada apa. Tapi malaikat yang tanya boleh tak? Tanya boleh ke mana tu kau Tuhan nak menjadikan malaikat dan nak menjadikan Adam. Nah, wa ilqaratil malaikah. Ingatlah kita kala malaikat tanya. Tanya Tuhan. Nah, nampak tu.
Ya Allah, kenapa kamu nak jadikan man yufsidu fiha? Nah, nampak tu? Wa yasfiku dima. Ya Allah, kamu nak jadi, ya Allah, nah, Allah nak menjadi satu makhluk yang ada di muka bumi yang akan merusakkan man yufsidu fiha. Mereka yang akan merusakkan muka bumi. Ifsad. Wa yasfiku dima. Mereka akan menumpah darah di antara mereka. Ni malaikat tanya tak ada apa. Malaikat bimbing takut. Ada manusia yang tak dengar tu he. Yang duk lawe tu he. Duk balas sama sendiri. Duk takabur sama sendiri. Duk bunuh. Duk tumpah darah sama sendiri. Tapi tu he jawab kata. Aku tahu benda yang kamu tak tahu. Tapi bila tu he suruh sujud. Lalu dah tak ada kata. Hai. Kok lu tengok lu you nak molek kedok ni. Tengok anak adik ni you nak juru kedok. Nah. Tengok anak adik. You nak juru kedok baru kudu sujud. Nah, dah. Salud dah. Nah, nampak tu? Salud dah tak ada kata. Kau lu mikir lu. You nak juru kedok ni. Manusia ni. Nah, sedara dikasihi. Oleh itu. Nah. Ni mana kata. Satu hadis yang kita bila kita dengar kita usah diri pula. Nah, mengata hadis apa mengata cara yang yang kita dapat tiba bahasanya khusus iaitu sujud para malaikat. Di antara ibadat para malaikat iaitu sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Betulah telah sebut dalam surah Al-A'raf. Innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Masyaallah. Sungguhnya mereka innal ladhina sungguhnya mereka ni pia malaikat manusia bawah manusia. Innal ladhina 'inda rabbika sungguhnya mereka yang di sisi Tuhanmu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sifat mereka macam mana? La yastakbiruna an ibadati. Mereka itu tidak rasa takabur, rasa besar, rasa besar lebih daripada perintah. La yastakbirun, mereka tidak rasa ego, tidak rasa jemu, tidak rasa puas, tidak rasa apa kata nak tak taat dak, nak taat. La yastakbiruna an ibadati. Mereka selalu mereka itu ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Ni para malaikat. Fa ia tak makan, tak ada minum, tapi apa duk semua tu hai, duk ibadat pada Tuhan dengan tak. Nak rakyat kata fa mereka itu patuh dan ikut dan turut taat setia. Ya, kita ni Tuhan bagi umuh lagi, Tuhan bagi bining lagi, Tuhan bagi senang lagi, bagi hijau lagi, bagi sehat lagi, bagi makan minum lagi. Apabila sujud malah. Bila sujud lalai. Bila sujud lama lewat. Nanti tu, nanti ni. Orang dia panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada Allah, tak ada akbar ni. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Apa kita? Duklah tu lah tu. Ada jirai masjid. Duk tepi sejid. Tak ada rasa apa. Bosannya. Duk jirai masjid. Boleh ambil punah. Gi semaya. Atau gi. Panggil tu. Gi. Masjid ambil masjid. Keluarga penuh. Keluarga dia penuh. Duk masuk jamin masjid. Biar apa? Tak nampak kat mana. Misalnya kita kata. Kalau ada orang lagu tu. Boleh bercerana lah. Kat mana dia ni masjid dekat rumah tu. Dah. Pergi bagai masjid pula. Tak aje nampak anak cucu. Tak aje naik ni. Kat mana ni. Dah. Waktu orang jauh duk mari tu. Mari pucuk kelo-kelo mari. Kenapa tu? Kenapa kita rasa puas? Kenapa kita rasa tak sedap? Bahkan tu hari rezeki yang banyak pada kita. Malaikat tu hai tak ada beri sepengah kita dak. Nak milik nak gapo dak. Tapi hijau idea tu
Selalu dah la yastakbiruna an ibadati. Lepas tu wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Mereka tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu sujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita boleh tengok satu sifat sujud malaikat ni, apa yang dikeluar oleh At-Tirmizi daripada Abi Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un, atat as-samaa' wa huqqa laha an ta'ta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'in illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Dan berkatanya hadis, berkatanya Tirmizi, hadithun hasanun gharib wa sahahu al-Hakim ala syart al-Shaykhain wa kadzalika adh-Dhahabi. Makna apa? Nabi SAW dia bersabda, dia kata, aku nampak perkara yang kamu tak nampak. Ini satu persatu mukjizat itu hewan pada Nabi. Kau apa, kau pisih. Nabi SAW apa dia? Iaitu Nabi nampak apa yang kita tak nampak. Ini ayah ni. Nabi nampak apa yang kita tak nampak. Nabi kata, inni ara ma la taraun wa asma'u ma la tasma'un. Nampak tu? Aku dengar apa yang kamu tak dengar. Aku nampak apa yang kamu tak nampak. Sepang Nabi duduk dengar orang berjeri, orang kapal aku pun. La ilaha illallah. Memang kata satu kelebihan itu bagi dia. Faham manusia ni, manusia kita ada tak? Orang nampak jin. Pengen budak-budak. Budak-budak yang nampak jin. Lepas tu, kerah matuk duk kelih kot bucu tu. Kelih kot langit, kelih fabo. Marah dah. Kita tergabur ya adik. Lepas tu, pengen tu hebri. Lepas tu, fok-fok rumah dengan jin. Fok omong nengok, fok gapur. Ya, nampak jin dia, kita tak nampak. Yang dia buat bomoh tu dah tu. Mari. Dan seperti mana ada seorang saya kata dia pergi bomoh patah. Dia pergi pasar. Lepas tu masuk rumah bomoh tu, mata tu khalu. Nanti dekat kat ngorek tu. Bomoh masuk. Wis salah pada dia. Jadi dia tak salah pada kita. Kita wis salah pada dia. Dia motor tu masuk apa? Bomo dah ada kali lah. Kalau tu. Duk dulu. Maka duk. Amal kat mana istri kata dia kata. Borkat kat nak ngorek. Ada lagi 10 minit nak ngorek. Oh ya kena dah masa-masa got tu. Masa lepas syaitan. Iblis lepas syaitan dia tu berhijau. Kena dah. Dia kata tadi bomo nak masuk lah. Kita kalau pergi klinik tu kita nampak bomo masuk. Ni. Ya apa dia kata dia pergi moh tok omo ni. Lepas tu bawa kata ada lagi 10 minit nak bayar tu suruh orang mari semua paling pada pintu. Lepas tu wis salah. Mau mari dah. Ngu. Demo ni hadiah saya. Wis salah lah. Jadi for dia assalamualaikum. Bomo. Bapa mana mana? Bomo manusia dekat dia ni ya. Tapi bomo hatu tu. Bomo berbentuk hatu tu. Masuklah. Dia tanya dia menapa tak ada. Wah. Dia kata dia menapa? Han mana kata bukan kau sampai fisik tak? Dia main dengan jin-jin ni apa dia? Sepengah tok omong ada main dengan anak-anak kerak tu. Ya dah. Yang nampak yang suruh yang apa? Dengan yang jamu yang apa tu? Orang hak kena tu yang nampak. Orang hak kena. Kena apa hak kena? Ngenak. Yang nampak marah tu terus la. Nah, orang lain tak terapak ni diri berdua moya. Lepas tu ustaz apa tanya dia. Kamu diri berdua moya, kamu kata apa ni? Tak tahu apa. Katalah Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Bacalah qul a'udzu birabbil falaq. Lain berat. Tak ingat apa dah. Kau tu. La haula wala quwata illa billah. Dah ya tak ingat apa dah kau tu. Ha, terlupa habis. Ni mana kata Nabi dia ada kaum sama bisik. Siapa dia? Nah, ayat itu Nabi dengar apa yang kita tak dengar. Seksa kubur lah apa saja. Seperti setengah-setengah makhluk Allah. Yang Tuhan. Nah, yang Tuhan we dengar. Orang yang duduk berjerit dalam kubur. Orang yang duduk seksa dalam kubur. Yang itu menatih. Fatih tengok nah. Nabi kata dua gulungnya yang tak dengar azab kubur. Jin dan manusia. Tapi benatai tu dengar. Telah tak maklumu. Dah. Dekat kubur. Nampak tu? Dah. Lepas tu? Lepas pada dah duduk dia tu. Gelpa. Ya dengar. Ya dengar. Kenapa ya dengar? Okey, duduk rumah seksa. Dalam kubur. Na'udzubillah. Bukan. Ada seorang Islam. Kalau tak silap di negeri Rusia. Dia bawa burung sindik. Hani dia apa dia panggil tajam bantuk dengan video lah. Dia bawa burung sindik tu masuk dalam kubur. Duk star tu, dia burung sindik ni rasa jenis-jenis burung hak pandai apa? Hak pandai tajuk. Tajuk sorgo, hak pandai panggil tu liang bek. Dek sorgo. Burung masuk dalam kawasan kubur tu. Dia masuk dalam kawasan kubur Kristian. Dia bawa burung. Ustaz pun gelpa sepengah orang takut gapo. Gelpa tu burung tu ustaz, burung tu ya sorok. Kalau kita juga wui misalnya. Aduh. Ya pun mah. Nah, wui. Dia tajuk sorok, kau dengar. Nah, citra buku ralai pada ralai YouTube lagi apa. Burung sini nah ah babara yuqallidu pangata babara duk liang bab sian gapo sian ahli kubur kena seksa pangata satu pangata satu pemberi Allah pada berata-berata ah ni nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata inni ara ma la tarawun aku nampak apa yang kamu tak nampak wa asma'u ma la tasma'un dan aku dengar apa yang kamu tak dengar. Langit tu penuh. Langit penuh ustaz. Langit tu penuh dengan apa? Ma fiha mawdu'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada tempat luar. Tidak ada tempat luar sekadar pak jari. Pak jari. Ni, nata. Ada luar pak, tidak ada tempat luar. Sekolah ada pak jari, malaikat ada, malaikat ada sujud. Luar pak jari, malaikat ada sujud. Allah. Ini orang kata, tak padailah kita nak itu dengan Allah SWT. Tak padailah kita nak neraka dari dia, tak padailah. Tak padailah kita tak ada semaya, tak ada. Nah, takut daripada Allah SWT. Nah, kita ni tak ada kena berat-berat lagi kita ni. Kita nak tak ada kena berat-berat lagi. 2-3 hari marang. Payuk besar nak masuk. Payuk ni masuk di mana di kawasan Jepung dulu. Menyebabkan masuk dalam kawasan Kuriatai. Dan Kaulitai. Di kawasan Seoul atau Seoul penuh boh. Nah, kawasan Pama, kawasan Rayong, Rano ni boh atas terpatah. Rayong ni ribut kuat. Nampak tu? Di Jepung pula tu, ribut radak tiga. Tubah. Cuma kita tengok lagu tu, kita takut di hati kita tu. Di hati kita tu, saya takut tu, saya kata. Kita ni ujung-ujung je. Kita ni ujung-ujung. Lepas tu buat tu ya makan, ya gapo tu. Bunyi kata nak masuk siya pula. Nak masuk. Lepas tu time pula ni. Sejak for dia.
Tak ada mahanya. Mari 4,000 potik liam. Tunado. Apa? Pak kita ni hujung-hujung dengan lah ni duk jauh dekat. Kita dah hujung-hujung ni. Nah, ujian lebak kawasan ambil kawasan hak dia turun setu tu engkau pun ujian lebak. Nah, setengah-setengah tempat keboh. Amerika tu ha kena tsunami. Rap japo dak dak ingat. Itu semua tuan kata. Tuhan wa nukhawwifuhum, Tuhan nak menakutkan, Tuhan nak menggerungkan kita. Sebab tu lah mengata ustaz duk minta dah sebab kita terbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah SWT tak akan turun bala ke atas kita dalam keadaan kita tu istighfar kepadanya. Astaghfirullahalazim. Nah, kita istighfar. Ni malaikat ni, masya-Allah. Nabi kata, aku nampak benda fakmu tak nampak. Aku dengar benda fakmu tak dengar. Langit tu penuh tem dua. Malaikat tidak ada dah luah luai pak jari malaikat-malaikat tu sujud. Malaikat tu sujud. Masya-Allah, hebat-hebat sungguhlah. Dan ni, nah hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Lepas tu ni ayat kata malaikat setengah malaikat ni sujud mana? Sujud letakkan jabhatah illa wa malakun malaikat wadi'un letakkan jabhatahu. Letakkan ni. Bagi kata, nah nampak dia ni atau dahi dia ni. Letak atas apa? Letak dalam keadaan sajidan lillah gapo sajidan duk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Nah, ini bagaimana sifat sujud malaikat. La ilaha illallah. Nah. Oleh itu kita dapati bahawasanya mereka itu tu selalu sujud pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka itu la yastakbirun, tidak asa takabbur. La ilaha illallah. Sifat malaikat lagi, masya-Allah, ni tak ada sebut pada kita atas sifat-sifat, wah sifat-sifat malaikat tu. Nah. Sifat dia tu riwayat pula. Nah, sifat dia tu riwayat kata. Nah. Riwayat kata. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Masya-Allah. Nah. Malaikat sifat dia tu takut kepada Tuhan mereka. Tuhan min fawqihim, dari sebelah atas mereka. Ni ayat-ayat biasanya setengah-setengah kita tak apa, tak berani takut isbat jihad kepada Allah Subhanahu wa taala kau tu kau ni. Nah. Mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala sifat dia sifat apa? Sifat dia tu makna tak fawqiyah. Nah. Allah Subhanahu wa taala ala al-arsy istawa. Usmaya. Nah. Di atas arasnya. Nah. Lepas tu kita dah kena mikir banyak lah. Apa kalau kita dah mikir, mana kita dah duk gamar kata tu harus pengak orang. Kalau saya kita dah mikir, tak boleh. Lepas tu dah kata kita ahli sunnah wal jamaah mudah-mudah. Nah. Surah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia ayat macam tu, kita pun turut macam tu. Tak ada kena duk mikir banyak. Nah. Betul abang kata, mereka itu yakhafuna rabbahum. Mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Marinya manusia. Nah, manusia tu bila orang menakutkan staf baru takut staf. Nah. Kalau orang tak menakutkan dia, dia tak ada akal. Dia duduk tengok, dia duduk gapo takut Tuhan. Dia Tuhan tengok, awas takut sikit. Nah, sepengat abai duduk azali pada adik. Laki duduk zalim pada bini. Bini kena sebut ke? Takut Tuhan tak abai. Takut Tuhan tak abai. Berwak lagu ni tu, Tuhan nak tengok abai. Nah, Tuhan tak lepas abai. Nah, Tuhan tak apa, Tuhan dengar suara orang yang kena zalim. Nah. Doa orang yang kena zalim mustajab.
Nah, tidak ada cara yang menyekatkan. Ah, sebab tu mengata kita kena gapo-gapo, kita kena tak apa, kita jumpa tak apa Tuhan dulu. Tak apa aku nak mengadu pada Tuhan. Takutlah. Saya tengok orang-orang yang bukan Islam. Sebab dia ada balah dan gapo. Tak apa kata. Nanti aku nak suat munda. Aku nak doa, aku nak sabceng, aku nak aku nak doa, aku nak supoh mu ya di tikuh, ya di gapo, oh tidur negara. Pada hak-hak nama ni. Nah, ha, tapi kita ni buat dengan Tuhan dia buat mudah-mudah main-main. Asmaya bepo main-main. Semaya dah, semaya dah. Patu, eh nak semaya macam ni. Oh, semaya dah sudah. Ha? Dah. Ha, patu. Timur ke timur, timur sudah. Oh. Timur ke timur, tak timur sudah. Ada kecek lagu tu kita. Nah, kita piyo, kita hambo. Nah, begitu ke dalam lain doa. Oh, doa, doa, doa. Nampak dia alih. Kita jadi ke apa? Kita kata kita doa, doa, doa tu. Aku doa lama lah. Yang ini kecek lagu tu. Kalau kita kecek lagu tu, soalan hati kita ni kedebel. Kita ni besar pada Tuhan. Eh. Kita ni dah panggil kata besar pada Tuhan kalau ketika kajak gitu. InsyaAllah saya berdoa dah. Dan saya harap ini panggil kata sifatul khauf wal raja. Nah, khauf dan raja. Yang ni aku berdoa dah, doa lama dah ustaz. Napa dah ada ale? Mu ya dipo. Apa tahun dah 10 tahun aku berdoa. Napa? Tak pakai kerja. La ilaha illallah. Mu doa pada piyo. Mau minta dengan pia, minta dengan Allah pakai nak kecek lagu ni. Semua kita nak marah. Semua kita berdoa dah, patut Tuhan tak ada tunjuk lagi, tu tak ada usia lagi, kita nak marah lah dah. Orang tua aku dah takut, orang tua aku dah sakit lama mana dah. Kak akan bertahan dah, dia berdoa, nampak tak ada jadi. Pah, pah nak kan? Dia tanya ustaz, nak kan? Saya kata baik kiri kita tu. Baik kiri kita hubungnya kita dengan Allah tu. Kecek itu salah satu daripada benda yang kita tu rasa kita ni besar. Rasa tu kita kena sebab kita ni dah panggil kata dia paksa tu hai, suruh tu hai timur. Ha ni panggil kata tak kena kita kecek lagu tu. Saya berdoa lama dah, alhamdulillah, dan saya berharap tu hai dah bagi tu hai saya tahu kata tu hai tu dengar dan tu hai tak tolak doa aku cuma Tuhan apa Tuhan nak tengok aku. Ha, di situ buat apa? Nak tengok aku ni sabar dak, nak tengok aku ni juruh dak, nak tengok aku ni nak masa pada aku. Dah kita kata nak aku ni orang sabar aku dia orang tu orang ni. Pak Tuhan nak tengok kita. Ha, mana tak? Kita sairai tu eh di kuah. Kita mari duk nyalahi diri kita lebih baik. Tapi itu apa-apa kita suruh doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa ustaz gapo nama cocok nak berita tu. Kalau kita kecek tu berita. Aku cacah berita dah. Ya, mu cacah dah mu. Dah, lepas tu mu. Buka suhi dah. Buka dah. Mu cik royal dah. Kena cik habis. Royal ukur alai ke. Lepas tu mu cik habis. Bo tu. Masuk molek dah. Hak mu. Dah, hak mu hubung saat ni. Atau bo tu. Putus alai ke. Atau bo tu habis umur ke. Kena cik habis. Yang ni. Sekadar aku dah order. Lepas tahun dah. 10 tahun dah. Tak sia, tak gapo. Lepas tu nak marah nak gapo. Lepas tu mai tanya ustaz, ustaz atau eh ustaz ada dengan doa. Bagian ada doa ustaz tak terima ke? Ha. Nah. Kita tak tahu dia mau amal gapo tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tak terima doa remo. Kita tak apa, kita doa ya tu apa tak terima doa remo. Kita ayat kata, dah Tuhan dengar dah Tuhan gapo dah lepas tu tunggu sabar-sabar. Nah, ada tu ke mana-mana tu Tuhan nak wui tu. Dok nok ngak. Ha yang ni gitu dah. Mangat tu kita kecek lagu tu seolah tu kita tak ada ya khafu da rabbahum dah. Tak ada sifat takut tu head dok lagu tu. Nah. Tak ada sifat angangan. Tak ada sifat rajak. Ha saudara dikasihi. Sebab itulah malaikat ni dak, malaikat nah yasjudun. Lepas tu la yastakbirun. Lepas tu sifat dia apa? Sifat dia yakhafuna rabbahum, mereka itu takut kepada Tuhan mereka. Ah, yakhafu sini ulama kata
يخاف هؤلاء الملائكة والدواب الأرضية. Benar-benar apa semua takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai hari Maat hari ni, hari Maat hari ni, tiap-tiap hari Maat lah. Bor kat petir-petir, kat tarik jatuh. Benar-benar duduk dia. Takut berlakunya kiamat. Takut naiknya mentari sebelah jatuh. Takut. Abang kata berlakunya, gotu berlakunya gua ni. Ini mengata sifat-sifat menata yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dabah malaikah ya takut. Takut Tuhan dah berlaku ke hari kiamat. Hari ini ya berlaku yang kiamat hari Jumaat. Sebab itu mengata betul-betul Jumaat Nabi kata menata dia. Masya-Allah. Karena apa? Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut pada seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu. Wa huwa daimun min fawqihim. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di atas mereka. Nampak tu? Malaikat tu yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu buat apa saja yang disuruh. Fahum muthabiruna ala ta'atihi ta'ala. Mereka itu selalu rajin. Bagi kata usaha bersungguh taat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut apa perintahnya dan tinggal larangannya. Nampak tu? Sebab itulah bagi kata walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Masya-Allah. Ni ayat support dekat-dekat bagi Allah lah sujudlah yang dah siapa saat ni ma fis samawati wal ma fis samawati wal ard ani man fis samawati wal ard support. Ni hambur akal dalam ayat ar-ra'd ni. Taw'an wa karha. Mana antara dalam keadaan dia tu taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan dia tu menghinakan diri dia. Wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asar. Ni, pokok kayu pun sama. Bayar dia terus sujud juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi petang. Masya-Allah, masya-Allah. Oleh itu, khulasah ayat ni, wahai ahli Mekah yang duk rancang jahat terhadap Nabi SAW, terhadap orang mukmin, jaga-jagalah seksa Tuhan. Allah kuasa nak turun bala ke atas mereka. Imma segera, imma lewat. Boleh. Dan dalil bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa? Ialah semua makhluk tu yang dibombing di langit, yang bernyawa, yang tidak bernyawa, taneme, pokok kayu, binatang, manusia dan jin dan malaikat, semua tunduk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mung ya tak sujud wahai dan musyriki Mekah. Wahai Quraisy Mekah. Orang lain sujud semua pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita pun khitab pada orang yang tak ajar semayeh. Orang yang tak wahai semayeh. Orang yang tak suka semayeh. Semua harus semayeh. Malaikat lah, binatang lah, pokok kayu lah. Tinggal mung sorang tak semayeh. Ruak apa? Ada kadi gapo duk marah duk apa tak puas hati gapo dengan Tuhan. Tak nak semayeh tu. Tuhan tak nak ni duit padamu. Tak nak ni rezeki padamu. Nak suruh mu tu sujud pada dia, tunjuk ke kehinaan mu tu berhajat pada Tuhan gitu ya. Duk kerah lagi pada. Udkhulu jahannam adakhiri. Masuklah neraka. Saya khulu jahannam adakhiri. Masuklah jahannam dengan keadaan mu tu hina. Dan mu tu dibelanggu, disuku semai. Tarik, ditenyah, ditendek masuk neraka padah. Ni mana kata maksum atau dengan muka yang tak se kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah kepada bapak kita semua. Masa kita pun telah sampai pada penghujungnya. Silap dan salah kita minta maaf banyak-banyak. Kita apa yang benar betul itu hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka natubu ilaih. Wa sallallahu nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.